Bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau gak jadi nih, gak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, bu, hati-hati. Rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener. Apa semua yang kuning pasti emas? Dah, udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Capnya mah cakep, mereknya bagus. Kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap unta, padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pungkulnya disiplin. Coba lihat syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bu, bu, udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-Nabi palsu. Hei, mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyada itu, pelatih badminton jadi Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis itu rancai kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi Nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini, apa aja laku. Asal ada yang aku jadi Nabi itu, ada aja yang ikut, saya heran. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya, dia beda sehuruf, diam-diam semua. Lia Edan ngaku Jibril, ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Oh, bu, habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun yang jadi Nabi Tugimin. Tugimin jadi Nabi.
Saya bilang ini mah kurang serem bang ah. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram bapak kiai itu gini. Kurang resep rasanya. Ya, yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, bu, makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya, ya. Syahadat, disiplin akidah. Sholat, kata panitia tadi, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan. Ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan, disiplin makan minum. Liatin tuh Ramadan, biar halal. Kalau belum waktunya, jangan. Itu kan disiplin, itu Ramadan. Tempe halal, habis maghrib. Tahu halal, habis maghrib. Kalau belum maghrib, biar halal, jangan sentuh. Itu kan disiplin. Air kelapa halal, habis maghrib. Bini sendiri halal, habis terawih. Habis maghrib, nafsu amat lu, gua heran. Habis terawih, legaan dikit ah. Biar halal, kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu, dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Bu, bu, ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan, tapi enggak takut sama Tuhan. Thank you.